السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه اهل الصدق والوفاء Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul uqadata min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du Adotal muhtaramin poro alim, poro kiai, poro sepuh Desa Baros wabil khusus panjenipun al-mukarram Bapak Kiai Agus Hadi Dan yang kami hormati Pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Baros Wabil khusus Ketua Tanfidiyah Al Ustadz Hamim Basori dan juga yang kami hormati semua banom-banomnya baik Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser juga Ibnu dan IPPNU dan terkhusus adik-adik peserta Pesantren Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Darussalam, Masjid kebanggaan kita semua, Masjid uh, yang indah di Desa Baros. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kira-kira terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di tanggal 7 hari Rabu bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan yang dimonitori oleh Gerakan Pemuda Ansor Desa Baros. Adik-adik yang kami banggakan, Gerakan Pemuda Ansor di Desa Baros, Masya Allah perjuangannya untuk mensiarkan agama Islam di Desa Baros sangat semangat yang diketuai oleh Al-Ustadz Nahdudin Hadirin adik-adik yang berbahagia Salat ma'asalam Mungkin tetap tercurahkan kepada kariban baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihi Alhamdulillah Berarti ketika kita masih Menjawab Allahumma salli alaihi Masih ingat apa yang disampaikan Oleh al-ustad Syai'un azim Bahwa ketika Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kita tidak menjawab dengan "Allahumma salli 'alaih". Maka kita termasuk orang-orang yang pelit atau medit. Maka dari itu, sekali lagi, mumpung Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini yang hadir, masya Allah, tidak bisa dihitung. Semakin hari peserta pesantren Ramadan semakin bertambah. Mungkin ini ada tiga ratusan kurang lebih. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan sholawat kita, kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang kami banggakan, untuk tema pada kesempatan sore hari ini adalah akhlak terpuji. Tapi sebelum kami terangkan tentang akhlak terpuji, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan anaknya ikut serta dalam Pesantren Ramadan. Yang dimonitori oleh gerakan Pemuda Ansor Desa Baros, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada dewan guru, entah itu dari Sekolahan MI, Sekolahan SD1, Sekolahan SD2, dan juga Sekolahan SMP Darul Kolam. Kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas dukungannya, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada... Gerakan pemuda Ansor yang pada tahun ini bisa mengadakan acara yang spesial, yaitu Pesantren Ramadan. Alhamdulillah, adik-adik berkaitan dengan akhlakul karimah. Sebelum kami lanjut, kami mempersiapkan ini sedikit, ada rezeki untuk adik-adik untuk bisa menyimak e, kajian pada sore hari ini nanti yang bisa menyimak atau nanti ada sesi pertanyaan sedikit apa yang telah disampaikan nanti mendapatkan satu untuk beli kolek atau takjil dan lain sebagainya. Maka dari itu mohon kerjasamanya untuk bisa mendengarkan. Karena akhlak kul karimah itu sangat dipentingkan bagi kita selaku masih anak karena masih anak itu adalah usia-usia yang sangat wajib, bahkan dikatakan untuk mempelajari akhlakul karimah. Karena kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dengan yang namanya akhlakul karimah, kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada sesama teman, atau yang usianya lebih besar, atau kepada teman yang usianya lebih kecil. Itu semua memerlukan akhlak. Ah, Kira-kira adik-adik, apa sih yang namanya akhlak itu? Ayo, ada yang sudah memahami apa akhlak itu? Uh, jadi kami akan terangkan sedikit karena ini audiennya anak-anak. Adik-adik yang berbahagia bahwa akhlakul karimah itu... Bisa disebut dengan karakter, atau pre perilaku, atau sifat yang timbul dari jiwa kita secara spontan. Kemudian, ada yang lagi yang bertanya, "Apa adab itu? Apa kita sering mendengarkan tentang akhlak atau adab?" Ya, adab itu untuk gampang dicerna oleh adik-adik. Akhlak itu proses atau cara. Maka dari itu, kami akan membuka Kitab Akhlak Lilbanen ini, pelajaran akhlak untuk adik-adik semua. Pada kesempatan sore hari ini, Kitab lil Lilbanen yang dikarang oleh Ashe Omar bin Ahmad Baraja. Ini adalah yang mengarang kitab ini orang Indonesia, orang salah satu kebanggaan orang Indonesia dari Jawa Timur, Syekh Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Maka sepantasnya ketika kita ingin membaca kitab para alim ulama, maka dari itu diawali dengan apa yo, hadiah Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan dibarokati fatihah yang kita kirimkan kepada beliau, kita termasuk adik-adik atau anak-anak yang mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Sekalian untuk adik-adik, adik-adik masih semangat. Alhamdulillah. Kalian minta hadiah fatihah untuk muasis Nahdlatul Ulama mengenang wafatnya Mbah Hashim Ash'ari pendiri Nahdlatul Ulama yang keberapa? yang ke-78 ya adik-adik generasi penerus bangsa adik-adik generasi penerus Nahdlatul Ulama marilah awali kita awali pada kesempatan sore hari ini إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرم أجمعين ونخص خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ عمر بن أحمد برجة ونخص خصوصا الشيخ مؤسس نهضة العلماء العالم العلامة <مترجمة> الحاج <سؤال> باشم أشعري شيء لله لهما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Ya raza alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdhubi 'alaihim waladh dhaallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin Adik-adik masih semangat dalam belajar? Alhamdulillah. Ada, ini buat pemanasan ya, buat pemanasan. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar sesudah dewasa Laksana mengukir di atas air Ada yang bisa ada? Ada yang bisa ada? Cewek, ada yang bisa? Yo bersama-sama yo Untuk penyemangat pada kesempatan sore hari ini Ya bahwa kita menuntut ilmu di waktu kecil memang susah Memang perlu dipaksakan, seperti halnya tadi kita mengukir di atas batu itu susah sekali. Akan tetapi ketika terus menerus menjadawajadak, kita akan berhasil. Goresan-goresan yang kita ukir pada batu akan ada hasilnya, ada goresannya. Ya, adik-adik ya, coba bersama-sama untuk semangat. Pada kesempatan sore hari ini belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas belajar sesudah dewasa Langsana mengukir di atas air, leng 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 Nanti mungkin itu bisa diulang ya, yang bisa mendapatkan ini bisa. Oke, okay. untuk buka takjil atau membeli jajanan. Mari kita buka pada kesempatan sore hari ini. Tadi kembali ke tema akhlak terpuji. Adik-adik ingin memiliki akhlak terpuji? Ingin? Ingin. Bahkan kalau adik-adik yang hadir di kesempatan sore hari ini, di pesantren Ramadan yang dimonitori oleh gerakan pemuda Ansor wajib mempunyai akhlak pulkari harimah. Dengan apa? Seperti apa caranya? Nah, pada kesempatan sore hari ini, kita akan buka Adik-adik. Ayo nanti yang ingin buat kolak buat takjil silakan nanti bisa maju ke depan tapi menjawab pertanyaan yang akan disampaikan. Oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Bima dzayatakhollaqul walad? Dengan apa? anak agar bisa berakhlak. Nah, kalian kan masih anak-anak. Caranya bagaimana menjadi anak yang mempunyai akhlak? Nah, di sini keterangannya yajibu 'alal waladi ayyatakhallaqo bil akhlaqil hasanati min Jadi adik-adik yang saya banggakan, yang saya cintai bahwa kita seorang anak wajib belajar akhlak dengan akhlakul karimah sejak dini, sejak kecil. Sekali lagi, adik-adik yang cowok, biar pada kesempatan sore hari ini nanti hasilnya bisa dipraktekkan di rumah kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman khususnya kepada guru-guru kit kita entah itu yang ada di MI atau yang di SD atau impres atau SMP kolam dan lain sebagainya oke okay? tadi pembahasan yang pertama seorang anak itu wajib belajar akhlak dengan akhlakul karimah sejak sejak din nih sejak kecil sih supaya apa supaya liya isya mahbuban fi kibarihi menjadi anak yang tumbuh dewasa bisa dicintai dicintai oleh siapa ya rodo anhu rabbuhu Allah subhanahu wa ta'ala ridho dengan kita seorang anak yang mempunyai ah, akhlak. Tadi kan tadi sudah diterangkan bahwa akhlak itu apa? Akhlak itu bisa dikatakan dengan perilaku, bisa di, uh, bisa dikatakan dengan sifat yang lahir dari jiwa kita secara sepon. Dan nanti akan ada pembahasannya. Jadi, anak yang berakhlak, nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meridhoi, akan menyayangi, tidak hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa yuhibbuhu ahluhu. Masya Allah. Jadi kita hidup di dalam di dunia ini semuanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara supaya kita mendapatkan atau meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi anak yang berakhlak. Anak yang mempunyai adab sopan santun. Wayuhibuhu ahluhu ketika kita sudah menjadi anak yang berakhlak mempunyai kepribadian perilaku yang baik maka di dalam keluarganya pun kita akan dicintai di dalam keluarganya pun kita akan disayang wa jami'un nas tidak hanya keluarga semua manusia khususnya masyarakat wabil khusus yang ada di masyarakat desa Baros. Ketika kita menjadi anak yang berakhlak, semua orang akan menyayangi kita. Kira-kira sudah dipahami belum? Pelajaran pertama, agar kita menjadi anak yang berakhlak, maka wajib hukumnya belajar akhlakul karimah dari sejak kecil. Supaya apa? Supaya li'aisyah mahbuban fi kibarihi Supaya kita menjadi tumbuh dewasa, menjadi orang yang dicinta, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh semua manusia. ada adik, adik yang kami cintai, alaihi aidon. Kemudian kita wajib untuk apa? Ayah betaida anil akhlakil kobihah untuk menjauhi akhlak yang buruk buruk. Nanti keterangannya di bawah. Ini sekilas-sekilas saja dulu. Menjauhi akhlak yang bur, berarti menjauhi sesuatu hal-hal etika perilaku yang tidak baik. Entah itu dengan guru kita, entah itu dengan orang tua kita, entah itu dengan orang yang usianya lebih tua dari kita, entah itu dengan anak atau teman yang usianya yang lebih kecil dari kita. Supaya apa kita menjauhi akhlak yang tercela, kailayaku nama supaya kita tidak menjadi orang yang dibenci sekali lagi, supaya kita tidak menjadi orang yang dibenci oleh siapa. Allah subhanahu wa ta'ala La yardo anhu rabbuhu Allah tidak ridho Dengan anak yang tidak mempunyai etika Kepada anak yang tidak mempunyai tata kerama Kepada anak yang tidak mempunyai sopan santun Wala yuhibbuhu ahluhu Bahkan keluarganya pun tidak Keluarganya kita, orang tua kita Kakak kita, atau, bibi, mamang, kita tidak suka dengan perilaku kita yang jelek. Betul, Wala Ahadun Minanas, bahkan satu orang pun dari manusia tidak akan mencintai kita ketika kita menjadi anak yang tidak memiliki akhlakul karimah. Maka dari itu, akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik, harus kita jauhi. Adik-adik masih semangat? Masih, alhamdulillah. Baik. Ini termasuk uh, agar kita menjadi anak yang berakhlak. Awa al waladul adib. Nih, dengarkan adik-adik laki-laki baik perempuan. Al waladul adib ya tarimu Halo. Tak -cash lah, tak ada uh, yang cowok dulu Adik-adik cowok masih semangat? Yang cewek jangan kalah Adik-adik ya. yang cewek masih semangat? Alhamdulillah Ini Ketika kita menjadi anak yang mempunyai akhlakul karimah Harus bisa memuliakan kedua orang tua kita Adik-adik, adik-adik uh, masih mempunyai orang tua. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita memuliakan beliau? Bagaimana cara kita menghormati beliau? Ayo, ini tadi al-waladul adib yaterimu walidaihi harus bisa memuliakan, harus bisa menghormati kedua orang tua kita. Uh. Ketika orang tua kita menyuruh, nok, nok, tong, tong, ini belikan mengkleng atau belikan yang lainnya, kita selaku anak harus nurut. Ketika kita berbicara dengan orang tua kita, harus dengan nada yang rendah, yang sopan, yang santai. Ketika ada orang tua kita lagi bercakap-cakap bapak dan ibu, kita ingin berjalan di depannya, kita permis. Ah, gerakan tubuh kita harus agak didoyongkan. Ah, pak, punten bu. Ketika kita berangkat dari rumah ke sini, ah, ini mau ditanya ini. Jenengan adik-adik berangkat dari rumah ke pesantren Ramadan yang ada di Masjid Jami Darussalam, kira-kira tadi berangkat salim apa tidak kepada orang tua? Salim. Alhamdulillah. Ketika kita bisa tadi salim, ya salaman kepada orang tua, maka itu, itu termasuk ya tarimu walidaihi, kita bisa menghormati orang tua. Nanti sama pulang lagi seperti itu, uluk salam, salim tangan kedua orang tua dicium ya paham ada yang berani maju coba mau dites cara salim kepada orang tua bagaimana Hasan coba San coba San ayo yang berani cewek atau cowok nanti dapat ini San dapat ini <gupuluh> buat beli takjil San ayo siapa yang berani Coba ingin dites uh, cara Salim salaman dengan orang tua. Ayo, siapa yang berani? San, ayo San, ayo, San. <gifat> dengan Pak Ustadz Sahal ya. Ini termasuk sudah diterangkan kemarin oleh Ustadz Sahal. Ya, ayo ada ada siapa? Ayo tadi siapa yang ngacung? Yang ngacung. ayo gak ada oh masuk gak ada enak enak eh. ayo yang berani aja yang berani san san eh, san, eh, san. Eh. siapa tadi ayo kalau tidak ada ya berarti nanti ini masuk kantong lagi ya Ayo. Maju nak, maju nak. Berapa? Ya. Ya. Ah, yang kemarin maju eh bagus ini, mentalnya banget mantap. Ayo nak, ayo nak. Gak apa-apa. Duaan udah gak apa-apa duaan, duaan. Ah, duaan. Nanti kasih so semuanya, dikasih semuanya. Ayo duaan. Oh, dari cewek dulu apa ini? Oh, ya sok sweet, sweet, sweet. Sweet, ay sweet, sok sweet, sweet, sweet. sweet. <laughs> yo, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, ayo, yang cowok ya, yang cowok. Ah, sini sini. Berarti dengan adik siapa? Siapa namanya? Al -Fatih. Al Fatih. Satunya lagi siapa? Fikar. Eh? Dari sekolah mana? SD Negeri Baris 1 Alhamdulillah. Keprok tangan buat SD Negeri Satu. Masya Allah luar biasa. Coba ini, ini satu berperan orang menjadi orang tua, yang satu berperan menjadi anaknya. Ya, contohkan. Ayo. Coba Salim kepada orang tua itu seperti apa? Ayo, ya, ngeprok <tuk> tangan. Masya Allah. Ada dek, tadi Al-Fatih Al Ketika kita dan semuanya ada ada yang di sini, ketika kita salim ke, uh, dengan orang tua kita atau dengan guru kita, maka jangan usah sungkan, jangan usah ragu, jangan jijik. Nah, tong, contoh, tong. tong, tong ini berperan menjadi orang tua. Ya, awas. Ada-ada tolong dilihat. Ya, ketika kita saling dengan orang tua kita jangan tadi apa? Jangan sungkan, jangan ngerasa ah oh, orang tua tangannya kotor, tasing sawah aja. Ya, atau orang tua tangannya mambu. Orang apa pak? Orang tuanya dewek, singkoprot, kening getih dewek. Ya, Toto-toto. Eh -toto, berperan menjadi orang Wah, Mang Ramdon menjadi anaknya. Eh, lihat ya, lihat ya. Dicium ya. Wah, Wah. Itu seperti itu. Jangan malu. Alhamdulillah Mang Ramdon sudah mempraktekannya. walaupun orang tua habis dari sawah. Ya, tetap kita harus menghormati, harus menghargai. ah eh, kepok tangan buat ini yang dua-duanya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Pak, praktekan, praktekan. Masya ah, Allah. Ah, Allah. Nanti dipraktekan ya kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita ya. Ya, jangan sungkan. Adik-adik, karena di pondok pesantren pun sudah uh, diajarkan hal-hal yang seperti itu, bahkan banyak sampai Pak itu bingung. Bolak-balik. Ya. Ya, jangan sungkan dipraktekkan itu bagian daripada ya tari walidaihi wa muallimihi kepada guru kita juga sama ya ketika kita oh, ini untuk kepada wa muallimihi contohnya beda ketika oh, guru kita sedang menerangkan pelajaran di sekolahan Entah itu di SD, di MI, di madrasah, di TK, di PAU, di SMP, dan lain sebagainya, semua pendidikan, kita selaku anak yang beradab, kita selaku anak yang mempunyai etika, akhlakul karimah, ketika guru sedang menerangkan, kita mendengar, jangan ngobrol sendiri. Oh, awas, awas yang ngobrol, berarti tanda tanya, oke. Okay. Kalian itu generasi penerus bangsa. Kalian itu generasi pemuda pemudi desa Baros yang dibanggakan. Insya Allah nanti di sini uh, ada yang menjadi guru. Amin, ada yang menjadi dokter. Amin, ada yang menjadi pakaian. Amin, ada yang menjadi ustadz. Amin, ada yang menjadi guru. Amin, ada yang menjadi yang ada pada diri kita, cita-cita kita masing-masing. Amin ya Robbal Amin. Kemudian dilanjut, waktunya udah jam berapa? Oh, setengah enam, masya Allah. Ini pelajaran masih banyak. Wa ikhwanahul kibaro, ya disingkat saja. Wa ikhwanahul kibaro dan juga ketika kita menjadi anak yang beradab harus menghormati Orang yang usianya lebih tua dari kita Ingat-ingat Ini pelajarannya rada di cepat ya Kepada orang yang lebih tua dari kita Kita harus hormat Aja ngundangnya Arane tok aja Manglah atau maslah Dan sebagainya ya kullu luman huwa akbaru minhu Dan kepada siapa saja Entah itu teman-teman kita yang udah kenal atau yang belum kenal tetap kita harus hormat kepada orang yang usianya lebih tua dari kita wayar hamu dan kepada orang yang usianya lebih kecil dari kita tampakkanlah dari diri kita sifat kasih say sifat kasih sayang apalagi kepada adik kita adik kita masa di Ciwiti digetaki aja, disayang, ya. Wa kullu minhu dan kepada orang yang usianya lebih kecil dari kita harus kita timbulkan rasa kasih sayang kepada yang lebih besar, lebih tua kita timbulkan rasa hormat kepada yang lebih kecil dari kita timbulkan rasa kasih sayang. Wayas kalamihi dan juga halo adik-adik halo ketika kita berbicara harus jujur tidak boleh bohong oh. anas dan juga kita harus rendah hati tidak boleh sombong mentang-mentang ranking siji ah kenyong ranking siji aja ya, oralism sombong. biru alal aja harus sabar ketika kita terkena sesuatu yang tidak diinginkan ya harus sabar wala yukoti -aulad, tidak boleh memutus silaturahmi sesama teman contoh adik-adik laki-laki dan perempuan anak sing lagi tukaran ya aja sampai memutus tali silaturahmi ayo nyotor pembaturan maning karo kon ah mong aja gampangnya zaman gemien arane cantel santelan, santelan. Suara bapak, Mikita tukaran, gak kita santelan mana lah, lah, ya. Saling memaafkan. wala ya maahum orang oli tukaran. Halo, biasa nang sekolahan. Kadang anak sing sing rasa ini dan itu sehingga pada akhirnya terjadilah tukaran aja sampai. Karena kita menjadi anak yang mempunyai akhlakul kari Karimah, wala yarpa usau tahu, kan lama. Auto hikmah, oli omongannya. dewek, ketika dewe lagi ngom Ngom, oh, lagi, takon bu Guru bunuh orang tua atau lagi muyu aja, <g> aja. contoh Contoh, jok maaf ya Ora oli, terbahak bahak oro oli, tertawa boleh Tapi, sealak jok jok saja kira-kira pada kesempatan sore hari ini e, sudah dipahami apa belum? A, e, kesimpulan bahwa akhlakul karimah itu adik-adik dengarkan ini kesimpulan. Akhlakul karimah itu bisa dikatakan dengan perilaku atau karakter atau sifat yang timbul dari jiwa kita secara spontan. Ya. Ketika kita ingin menjadi anak yang berakhlak harus belajar dari kecil. Supaya apa? Supaya kita tumbuh dewasa menjadi orang yang dicinta, dicintai, dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh semua manusia, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun ridho kepada kita. Kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jari Kanjeng Nabi tong, nok, adik-adik Cara kanjeng Nabi ketika bulan puasa, bulan suci Ramadan, kita kongkong -kong ngakehakan doa empat perkara. Sing pertama, sing pertama kita mau jaluk di tingkat akan keimanannya dewek. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keimanan kita diangkat atau dinaikkan yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, kita mohon ampun. Semoga dosa-dosa kita diampun, diampuni, diampura. Astagfirullah. Yang ketiga, kita mohon suarganya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi nas'alukal jannata. Yang terakhir, kita minta dibebaskan dari siksa api ne Raka Sehingga pada akhirnya disatukan asyhadu alla ilaha illallah Astaghfirullah nas'alukal jannata Wa na'udzubika minannar Coba nanti doanya baca itu tiga kali ya Bersama-sama semuanya insyaallah bisa Coba bismillahirrahmanirrahim Yo, Barang -barang. اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله Nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Sekali lagi. Ash'hadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir pada kesempatan hari ini menjadi anak yang soleh dan salihah yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi